Rabu malam bertempat di aula rumah dinasnya, Gubernur Jambi Fahrur Umar menerima penghargaan pramuka berupa medali dan cenderamata dari Persekutuan Pengakap Negeri Sabah Malaysia. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Persekutuan Pengakap Negeri Sabah Malaysia, Datuk Awang Zaini, kepada Gubernur Jambi yang sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jambi. Penghargaan ini merupakan bentuk keberhasilan Gubernur dalam pembinaan pramuka di Provinsi Jambi. Hal ini dilihat dengan banyaknya prestasi yang diraih pramuka Jambi. Hadir pada kegiatan ini rombongan Persekutuan Pengakap Negeri Sabah Malaysia, Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, dan para tamu undangan. Pada malam penganugerahan ini, Gubernur Fahruri juga menerima Piala Tetap Adi Bakti Wananugraha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Piala tetap yang diterima Gubernur ini merupakan keberhasilan Pramuka Jambi meraih juara umum 3 kali berturut-turut tingkat nasional, Perkemahan Bakti Saka, Kalpataru, dan Wana Bakti Nasional. Piala diserahkan oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Sudirman. Gubernur Jambi Fahrur Umar mengucapkan terima kasih dengan penghargaan ini karena wibawa Provinsi Jambi terus terangkat baik di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur berharap ke depan ada keterlibatan dan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam gerakan pramuka. Bangsa kita. Untuk itu, melalui gerakan pramuka ini diharapkan adanya keterlibatan dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah ke depannya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Demikian Azam Asmi, Jambi TV.